Saya tahulah saya ni tak boleh nak beranak. Kita dah selesai. Menari tu. Nak cari ni. Dah rasa kok, dah semua standby dah. Dah semua dah standby, tinggal tunggu bos lah. Mana ada? Aduh. Tu sambung biasa hari kedua. Penat dah aku ucap. Apa tu sekarang ni? Tengok kat Instagram. Dia menari dekat sini. Hey, jumpa pun. Mana apa kau kat sini? Tadi saya tengah main gym, saya tengok Instagram kalau notification yang awak nak menari kat studio. Jangan saya cari sampai ke sini. Hei, mimpi je. Kau tu kat sini cari aku kan kat rumah. Kau kacau depan pintu, kau kacau. Aku dah kacau ni pun kau kacau. Apa semua benda kau ikut aku ni? Saya baru lepas woke up tadi main gym. Okey, baru tahu saya boleh berdari sekali ikut sis lah. Hei, tolong. Kau tolong. Aku dah bagi tahu dah kau. Aku tak suka diganggu. Aku tak nak, betul tak? Kalau kau asyik duk kacau-kacau dia, aku stres. Aku nak fikir nak geragak lagi, aku nak pergi menari lagi. Ni kau pula kacau aku. Aku tunggu. Tolong. Jom. Aku tak nak. Tiba. Kenapa lah sekejap tak bagi? Aku tak kira juga. Aku tetap nak pergi juga. Aku tak kira. Aku nak pergi juga tengok dia menari. 36, 30, 40. Ini gelapnya. Mamang, kau panggil lampu ni, Mamang. Hiduplah kalau lampu ni, Mamang. Oi. Aku di dalam, oi. Siapa di luar? Kutuk lampu ya, Mambang. Jangan ambil lampu, Mambang. Hei, Mambang. Jadi lampu, Mambang. Terima kasih, Mambang. Kau bagi aku lampu ya, Mambang. Mambang boleh main lampu pula. Mana ya? Bilik seberguna nombor 4. Ini takkan bilik menari sajak ni? Bukan ni. Mana ya? Ada bunyi lagu. Ada bunyi musik orang menari. Bilik ni kot yang sejak menari. Usah kejap lah. Ada jendela dalam ni. Masuklah cik macam ni. Ha
Okay, cepatlah ni. Korang sekali sini takkan ada hak lelaki. Buat apa dah ni? Bagi air lah dekat ni. Facing cepat. Wake up. Mama marah. Ayah umur apa kat sini? Awak marah. Tolonglah, terima kasih banyak Allah, guys. Terima kasihlah sangat. Saya pun dah habis tu meter betul kat iPhone. Jangan mama. Awak ada jam kita ni? Tak ada. Belum. Saya tak ada hati dengan awak tau. Belum. Mak saya kata kalau orang nak bomo kena langkah. Ya, betul. Takut nanti mesang ke apa ke? Dia aku tertang angau kat kau. Choi. Angau tak apalah. Juga nanti ada chance lah saya nak try lagi. Awak, saya kata dengan awak. Awak dengan saya ibarat mid-bayi dengan KLC. Kalau kita pegang tangan nanti, masa saya ni bawa anak. Saya tahulah saya ni tak boleh nak beranak. Tak nampak sweet ke kalau mau bawa anak ke apa ke? Itu kan sweet tu sweet, tahu tak? Sweet! Jangan kata saya! Di sini perempuan tau, tak ada lelaki kat sini. Yang ada lelaki pun cik lepuk. Bila Febo je, tengok bontok perempuan. Apa lah tengok ni ni? Bila dah keluar. Febo je. Itu apa pasal kita si? Apalah. Ya okey, kita lagu. Buat penat je aku workout. Gini. Gini. Tapi tak apa. Aku tak akan patah semangat. Aku kena hilang gagap aku ni. Mana tahu baru dia nak. Aku tunggu. Aku jumpa bomo boleh yang hilang gagap lagi. Acim, betul tak? Dengan cerita you jadi bodyguard Dato. Betul ke? Jadi bodyguard Dato. Mesti gaji banyak kan? Banyak. Kalau macam tu tak payahlah pikat-pikat sajet tu. Baik you dengan I pun cantik wei. Hey, kau pun kata aku lah handsome sangat ke? Kenapa muka sedih? Bibi tanya lah ni. Cakaplah. Bibi tak payah tahulah. Kenapa? Cakap je. Saya kawan ni. Saja. Kok saja terus ni? Sedih. Ingat saja. Gimana? Alah, Bibi tak payah tahulah. Alah, kau ni ditanya orang, sedih, saja. Sedih, saja. Ditanya selalu macam tu hari-hari. Justru anak apa, Bomel? Dah makan belum, Bi? Udah, Bi, mana aku punya pengawal itu? Masuk bilik tadi sedih-sedih bukotnya, Dato. Masuk bilik sana, Dato. Dia ni sebenarnya kan mau kerja tidur, apa mau tidur ya? Entah, Dato. Ya Allah, aku geramnya ya. Ya Allah. Engkau ni aku bayar gaji, aku suruh jaga aku. Bukannya pergi tidur. Assalamualaikum. Seronoknya lah kau tidur. Datuk. Kenapa ni kau sedih-sedih pula ni? Sajak tak nak saya, Datuk. Saya dah main gym, dah pakai apa dah semua. Kan aku cakap dengan kau dah, aku tak nak menggatal. Awak ni kita bagi tempat tinggal yang lawa-lawa, Bibi. Bukannya suruh pacaran, Bibi. Iya. Tak bersyukur lah itu. Tapi, kamu ni tak bersyukur sebenarnya. Ini dia nak pacaran, lepas tu kau sedih-sedih. Dari tak suka kau tak main nak lebih-lebih. Aku dah kata jangan tegak-gagap, jangan kata apa-apa. Aku geram betul dengan kau ni. Habis kenapa tak nak kau? Dia nak yang berbumbung pula. Saya dah sadar dah makan produk Datuk, dah main gym apa semua. Tu dia nak yang berbumbung pula. Bumbung tu apa? Naik kereta. Alamak.
Sabarlah. Kau kerja raja-raja dengan saya. Nanti saya naikkan gaji. Awak nak beli kereta ke? Nak beli kereta. Nak bawa Sajat jalan-jalan. Kereta apa awak nak beli? Kereta Ferrero Rocher ke? Ferrero Rocher? Ferrero Rocher tu coklat bongo. Roy Royce. Bukan Ferrero Rocher. Roy Royce, Dato. Ya, tak apa nanti. Dah kalau kerja 10 tahun, Bi, ya, baru betul. Boleh beli, Bi. Betul tak? Betul. Kerjanya kok baru 1 bulan, kok mau beli mobil? Kerja lama aku baku. Iya. Kamu kerja rajin-rajin di sini. Sajat anak, orang lain nak. Kamu banyak duit sudah. Saya tetap nak Sajat juga. Sajat 36, 42, 50. Yang lain semuanya lurus je. Tak sedap, tak meleleh. Ampun Sajat-Sajat. Ya Allah, Ya Rabbi. Kalau orang lain macam Sajat 32. Astaghfirullahaladzim. Sajat-Sajat. Yang lain semua tak meleleh. Ya Allah, kok Sajat-Sajat. Kau kerja sama Dato, kau baik-baik. Rajin-rajin kerja, jangan malas, jangan tidur. Nanti bisa dapat duit banyak. Okey, nanti saya kerja rajin-rajin. Nanti Datuk naikkan gaji, saya mau beli kereta yang ada bumbung. Dah. Kenapa nak cakap? Kau ni kan memang jenis macam mana tau. Kalau aku ni, iman aku tak kuat dalam aku berhenti kau kerja. Dah, cepat aku nak pergi kerja ni. Sayang anak abah. Nanti besar-besar, jangan jadi macam abang Azim Pipik kecil tendang. Dia perlu kerja. Bila aku mau kerja. Awaklah baik Dato. Katanya kamu mau kerja rajin-rajin. Itulah. Datanglah Dato kau. Kamu jalan dulu dah. Ih, macam mana ni? Jalan tu tak jadi cukup ni kan? Geletek-geletek jalan tadi pergi aku dan kata betul dah ni. Baru orang takut tak nak kacau Dato. Entahlah. Kadang-kadang kan kau ni kan menghiburkan aku. Tapi kau kadang-kadang kau lebih-lebih sangat. Macam ni lah. Kau tak nak kerja cerita aku tu sangat. Kau kena buat macam ni, macam ni. Okey tak? Aku dengar. Iya, dengar. Baiklah, jom. Hai kawan-kawan semua. Terima kasih kerana menonton video saya dekat TV Telajak Laris. Dan saya nak minta tolong satu je. Minta tolong banyak-banyak. Tolong picit button subscribe ini. Sebab apa? Sebab dia percuma. Sumpah tak tipu, memang percuma, tak kena bayar apa-apa. Dan yang paling penting, kalau anda picit button subscribe ni, anda mungkin pemenang hadiah yang saya nak bagi berupa iPhone ataupun wang tunai. Saya akan bagi setiap bulan tau. Jadi kena picit button subscribe, tak kena bayar. Dan kepada anda yang dah menonton video ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab andalah saya kuat dan saya akan upload banyak lagi video setiap hari. Betul, setiap hari saya janji saya akan buat yang terbaik untuk korang. Terima kasih kawan-kawan. I love you.